Apakah itu bagian dari program 100 hari? Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat, bangsa dan negara selama 5 tahun kalau dipertahankan. Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan bahwa kami tidak punya program 100 hari. Andaikan kalau saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesai 7 hari, Pak. Nanti kalau 100 hari setelah itu 101, nanti diam semua, Pak. Nggak ada yang kerja. Oleh karena itulah saya menempatkan 5 tahun sebagai kondisi emergensi dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat semuanya, sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami.